Hai semua, kembali lagi di YouTube channel saya. Di video kali ini, saya akan berbagi cara membuat Black Forest kukus dengan 4 telur. Ikuti videonya sampai habis ya. Bahan-bahan yang kita gunakan untuk dapat membuat Black Forest kukus ada 4 telur, setengah sendok TBM, vanili secukupnya, 150 gram gula pasir, 100 gram tepung terigu, 50 gram coklat bubuk. Ini udah aku ayak ya. Yang terakhir, coklat batang yang dilelehkan bersamaan dengan minyak goreng 10 ml. Teman-teman, cara yang pertama, masukkan TBM, vanili, gula pasir. Sebelum kita memixer, kita panasin kukusannya terlebih dahulu dengan api sedang dan tutupnya memakai serbet ya. Ini bertujuan agar tetesan-tetesan air kukusan itu tidak masuk ke dalam adonan kue. Kita tunggu sampai panas. Selanjutnya, mixer dengan kecepatan tertinggi kurang lebih 5 menit sampai bentuknya putih berjejak. Kemudian masukkan tepung. Mixer lagi ya, tapi dengan kecepatan terendah aja. Mixer sampai semuanya tercampur. Kemudian matikan sebentar. Setelah itu, kita akan memasukkan. Setelah adonannya tercampur rata, kita akan memasukkan adonan ke dalam loyang yang udah diolesin mentega. Setelah semuanya habis, kita akan hentak-hentakkan adonan agar gelembung-gelembung udara di dalam tidak ada. Setelah kukusannya panas, kita akan memasukkan adonan tersebut ke dalam kukusan. Kita akan tutup kembali. Kukus adonan dengan api sedang. Kita akan mengkukus adonannya kurang lebih 25 menit ya. Setelah 25 menit, kita akan buka kukusannya. Kita akan cek apakah kuenya udah masak atau belum dengan cara ditusuk seperti ini ya. Kalau adonannya tidak lengket, berarti kuenya udah masak ya teman-teman.